Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basysyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Balong yang baru-baru terpilih menyempatkan hadir bersama kita pada malam ini, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang. Yang saya hormati kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada malam ini atas meninggalnya Toto Atta atau saudara kita almarhumah Suryani binti Nurdin yang telah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Kita seraya berdoa kepada Allah mengilaskan kepergian almarhumah insyaallah. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala kembali memperlihatkan kekuasaannya kepada kita yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang kuasa di atas daripada kekuasaan Allah, yang menandakan kepada kita tidak ada yang punya kemauan di atas daripada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Karena sendenya nikutak nangki, sendenya ditanya ki bilang kapan ki mau meninggal, jawaban ta andre pakai adrak mati. Betul? Atau adrak mati? Andre pak, termasuk neke. Karena namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak ada punya masalah. Pasti ngasih masalah na. Kami nan lohi masalah na kepala desa, kalau hina urusu.
BLT mu, apa mu, beras mu, termasuk kepala desaku. Itu? Ini ibu-ibu punya masalah. Bo, paling banyak juga masalahnya ini ibu-ibu. Paling banyak masalahnya. Masalah yang pertama, arisan nan repananai. Ebu, apusi misiding. Masalah yang kedua, cicilan nan repanalunas. Apusi misiding. Masalah yang ketiga, anaknya memenikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapa anak andra todo. Baca surah Yasin. Umpama. Jadi baca surah Yasin, ya Allah, egana masalahku lengi puang. Banyaknya masalah ku hadapi ni bulan, ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Ada anak tanakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha. Aniaga rinta, engkala sata. Seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai asyifa, pengobat. Bacakan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Banyak manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Riek garinta, baca surah Yasin. Riek masalata, baca surah Yasin. Ria inranta bayarai. Tidak mungkin ya. Surah Yasin baca nalar suluna sa. Baca ni surah Yasin na jagur ko beri. Betul tidak? Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Ah, hadirin wal hadirat sidang jamaah taziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kepada Allah agar kita dalam keadaan khusnul khatimah. Nah, Ustaz, ada tidak trik-trik diajarkan oleh Nabi supaya kita menghadapi kematian diberikan kemudahan? Banyak sekali. Salah satunya, kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak langkahnya ke masjid, 40 kali berjamaah di masjid, kata Rasulullah, tidak akan meninggal andre namate sebelum dipeteangi surga pamasena karengala tala baraka nani kuwa berjamaah. Jadi usahakan lampa ke berjamaah rima siji ya kutu. Kata Rasulullah, inai nai tau angan le rejek neri balakna, ambil air ruduk di rumahnya, kemudian melakakkan kakinya pergi ke masjid. Maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Barakah ini kuah berjamaah. Alhamdulillah. Bagus itu kalau orang rajin ke masjid. Ibu, suruh suami tak pergi ke masjid. Bapak nak, pergi kau ke masjid. Apa itu kau sengin domen jinurusu. Umpama. Contohnya jenjong. Telah kutuduh bilang buronan tempat domeng. Umpama. Tapi, ay, pas tempat domeng. Subhanallah. Bagusnya itu perasaan kalau seperti itu. Ada datang waktu sholat, suamita yang ambil air wudu. Mana ambil air wudu kita salat berjamaah. Kalau memang pada tidak pergi ke masjid, berjamaah di rumah. Apalagi sekarang memang musim corona. Sudah musim corona, musim koro-koroan. Ya, sebaiknya di rumah. Tapi alhamdulillah sudah ada misa dengar new normal pada saya. Ya, sudah berarti sudah bisa lah.
sudah bisa melakukan aktivitas. Yang penting jaga tiga hal. Yang pertama cuci tangan, yang kedua jaga jarak, yang ketiga pakai masker. Tapi kutai walalalalala. Nanti aku termasuk nak. Nggak ada je masker ku di mobil je. Kebaik. Kepada seluruh hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak langkah ke masjid, Allah akan muliakan itu. Nah, apa ji? Yang sesungguhnya ini kematian hanya sebentar saja. Sesungguhnya kita di dunia ini hanya sebentar saja, hanya menunggu waktu kapan dan di mana Allah yang takdirkan. Pertanyaan, apa nan era untuk menghadapi kematian? Kata Rasulullah, punalan yantar kilampan di kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, maka tiga hal mengantar kita. Telu ji ngantar aki. Apa jinjo? Yang pertama kata Rasul, keluarga. Anaknya, cucuna, keponakannya. Yang kedua kata Rasulullah, harta barang-barangna. Otona, motorna. Kemudian yang ketiga kata Nabi, amalnya. Mingka minderu amantangi sere. Pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti minder ibalakna. Betul? Makanya ibu, sebelum kita tinggalkan anak, didik mereka dengan baik. Didik mereka tentang ibadah. Didik mereka tentang agama. Didik mereka tentang akhlak. Didik mereka tentang sholat. Demi Allah, kalau ibu rajin sholat, tapi ada anak tak tidak pernah kita ajarkan mereka tentang agama, menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Tapi demi Allah, kalaupun ibu tidak baik sifat tak, tapi ada anak tak pintar mengaji, modal besar menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Subhanallah. Jadi yang paling utama itu didik mereka dengan agama. Pagur anak tak mengaji. Kadang ada orang tua ke persoalan agama selalu mundur ke belakang. Persoalan umum selalu maju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, na bayar talima bilangan sabu setiap bulan tidak ada menunggak. Sekali ini pembayaran TPA 10 sabu bu menunggak satu tahun. Astagfirullah. Pepeko ga carana pai lo membaraka jama-jamangi. Bagaimana memberkah kehidupan tak? Nah, kita semakin jauh dengan agama. Bagaimana mau kita jauh dengan, bagaimana Allah mau dekatkan hati kita dengan Allah? Nah, kita semakin jauh dengan agama. Makanya paling utama agama, agama. Si masuk mengaji, kasih masuk, ajarkan dulu solat. Itu yang paling utama. Kenapa? Ketika nanti ditanya dalam kubur, ada orang tua nanti di akhirat kemudian diparesa, ditanya dalam kubur, man rabbuka? Dahulunya mungkin tidak ada sifatnya. Man nabiyuka, tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada mengaji di atas dunia. Mengaji. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditanya orang tuanya, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Terdengar suara mengaji itu. Aku tanya malaikat munkar, nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Aku tanya malaikat munkar. Yang berkata nakir, itu yang mengaji di dunia. Anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi le munkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan. Barak kananya pintar baca bismillah. Baca surah Al-Fatihah. Belum surah Al-Baqarah. Subhanallah. Bagusnya perasaan kalau anak-anak pintar ngaji. Bahagia perasaan. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kami anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak yang soleh dan soleha. Itu pulang. Anak-anak tak pulang. Yang kedua, apa lagi pulang? Barang-barang tak. Yang jototah sampai di pintu kuburan saja.
Motorota ditinggalkan begitu saja. Jadi makanya sebelum nisalai enjo barang-barangnya, sebelum ditinggalkan itu barang, maka sebaiknya pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Tapat erik mengkuah. Jadi pun apa kon jitu pale ustaz, aku mau nyemboyai ke barang-barang ke tidak ada gunanya. Salah juga itu. Kalau saya berpaham, kalau saya berpendapat, silakan boleh memperbanyak banyak harta, boleh memperbanyak barang-barang, cuman perlu jenis yang juga haknya barang-barang rikite telu jentu. Haknya harta terhadap kita tiga ji. Yang pertama kata Rasulullah, adrak jini kandre. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Nabi, ingin disedekahkan. Tapi ancur dua, aman tangi sedre. Pulang dua, tinggal satu. Apa yang pulang? Pulangi hancur. Hancur makanan mainan ikanre. Seluar, tidak ada migunanya. Makanya selama kiseha, ngandre memang kibalo-baloa. Ngurai, haknya harta lah ikanre. Kanre memang mi, baso, konro, cauto. Pisang hijau. Sang hijau di jalan kote. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Kasih makan. Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Jadi balo tu pun ada ke sedekah, sedekah dengan makanan. Kami nam malo ni pak Andre, ustaz tam. Ada. Yang pertama ni kandre. Kemudian yang kedua hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu-ibu kalau mau beli pakaian, beli memang ki, tidak apa-apa. Mahal ustaz, tidak apa mahal. Bagaimana ustaz kau tidak cukup angku, cicil mi dulu. Nutanja cicilan. Cuman saya peringatkan, apalagi anak-anak tak, adik-adik tak, kalau kita membeli pakaian, adik-adik sekalian, baik ibu-ibu juga, yang cukup itu ukurannya. Karena kadang saya lihat ini pakaiannya perempuan. Kodong biasa andrek naganna. Napan rasa kikite buratnya. Termasuk ustaz. Iyenjo rahaya lamparate. Iyenjo ratia lamparahai. Si runtu di tengah macipi nama sipun. Astagfirullah. Lalu miriballa. Anite adosaki talanite barang bagus. Jadi kita laki-laki harus tahu juga matata. Tapi wahai wanita, wahai perempuan, kau harus juga tahu dirimu dong. Jaga pakaianmu. Kami mata melalat karena memang laki-laki. Karena kita pakaian perempuan, kita tidak tahu jaga. Jadi saling kita menjaga. Ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan, jaga pakaian tak dengan islami. Laki-laki jaga mata tak, jangan melala. Betul tidak? Demi Allah, Pak, ini demi Allah. Ini akan menjadi amanah nanti. Seorang suami nanti, seorang ahli ibadah. Seorang suami ahli tahajud. Seorang suami penceramah. Seorang suami ahli ibadah imam. Tapi ada anaknya tidak menutup aurat. Alamat kecelakaan, masuk ke dalam neraka. Seorang suami ahli ibadah, ahli tahajud, haji pulang balik. Tapi ada istrinya tidak menutup aurat. Hei, pasti alamat kecelakaan, masuk ke dalam neraka. Makanya bapak nak sampaikan kepada mana, mana tutup auratmu, mana tutup auratmu. Demi Allah, itu akan menjadi tanggungjawabku nanti di akhirat kemudian. Tapi kadang ada istri suami curhat, ustaz ada istriku. Berapa kali miku sampaikan tutup aurat, tapi tidak menutup aurat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau ada pub istri tidak menutup aurat, hashtag 2020 ganti. Tepuk tangan ki dulu Pak, tepuk tangan ki. Cepat nak disuruh tepuk tangan. Apanya mau diganti? Baju na ganti, tanya pulih tahun na. Nana demo ha? Perempuan asin. Betul tidak? Ku puratoni di pawang ustaz. Sudah miku sampaikan, terserah. Dia sendiri diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Yang tidak, yang kena,
ketika kita tidak pernah untuk menegurnya berpakaian yang baik. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi harta itu yang pertama adrak jini kandre, yang kedua untuk menutup aurat, satu hanya ingin disedekahkan. Wah subhanallah. Selama di sini mi dilihat ki orang yang biasa bersedekah atau tidak. Apalagi kita di tengah-tengah terjadi musibah besar. Bukan hanya desa Balong kena, bukan hanya Bulukumbah kena, tapi Indonesia kena, seluruh dunia kurang lebih 219 negara kalau tidak salah. 219 negara kena dampak pandemi COVID-19. Dan ini merusak tatanan ekonomi khususnya. Dan pasti ekonomi menurun dan terjadi banyak krisis. Disitulah dilihat bagaimana orang berperikemanusiaan dengan baik. Sosialnya tinggi. Apakah dia di masa pandemik ini masih mampu untuk saling menolong sesamanya orang muslim. Kata Allah, tiga tanda orang yang beriman itu. Yang pertama, alladzina yunfikuna fissarai wa dara, adalah orang-orang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Kalau tanggal dua, main kiat tarima, main kina bayar kirikina tawa, nani suruh kiat sedekah, sakira tidak ada masalah. Kemudian kita bersedekah, tidak ada masalah. Persoalannya kemudian tanggal 25 tanggal toai nak kena tok pakai garing agar maki ke garing semua nak kena maki corona nampak disuruh ke untuk bersedekah nak kita masih mampu untuk bersedekah bukan banyak ataupun sedikitnya tapi nilai keikhlasan yang Allah nilai itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih mampu bersedekah, bersedekah, bersedekah untuk orang lain, baik tetangga maupun untuk orang lain. Karena sesungguhnya harta tak itu ji, itu yang akan kita bawa. Tidak ada yang lain. Jadi anak tak ditinggalkan, barang-barang tak disalahi, semua kita akan tinggalkan. Apa yang akan kekal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanya ujian bagi kamu. Jadi ketika Allah kasih jabatan ujian, ketika Allah kasih kekayaan ujian, jadi biasa maki santai maki. Betul tidak? Kadang ada orang kalau dikasih sedikit jabatan, biasa marah-marahimu atau juga mikalonna. Apalagi kalau dikasih sedikit kekayaan, bu napa nangen temi padana rupa tahu. Punari ada napa napa mi, inai kau, inai kau, inai kau, kau inai. Santai maki boro dunia jini. Betul tidak? Nampi lagi temanku santai aja kiles. Santai. Dunia jini. Hanya pinjaman. Apa yang akan menunggu amal tak perbanyak amal. Hidup di dunia amal. Ayyukum ahsanu amala, yang akan kekal adalah amal. Bukan itu ketika kita nanti ditanya di dalam kubur. Ditanya dua malaikat, munkar dan nakir. Tidak ada cahaya. Yang akan menjadi cahaya amal tak. Yang akan menjadi cahaya adalah sedekah tak. Yang akan menjadi cahaya menjawab pertanyaan adalah solat tak. Salat, solat, solat, solat. Sempajat tak. Napa jago-jago ni repotau tapi nak kode gagah sempayan. Tinggalkan itu. Tinggi ilmunya tapi tidak solat, tinggalkan itu. Dia bisa terbang di atas langit tapi tidak solat, tinggalkan itu ilmu. Dia bisa terbang di atasnya lautan, tidak pakai laut, tidak pakai kapal, tidak solat, tinggalkan itu ilmu. Namu maga tandrena papa disengin aku degaga sempajang. Wih, degaga harapang. Betul tidak? Jadi solat pada cengi sempajat. Nah kita ini paling banyak papa dan enteng yang namanya solat. Bapak ibu, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa garingi tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Bersedekah kalian empatnya dan agana tidak usah bersedekah, gugur kewajiban. Tapi solat tidak ada alasan orang tidak mau solat. Apa alasan tidak mau solat? Ustaz tidak bisa berdiri, silakan duduk. Ustaz tidak bisa duduk, silakan baring. Ustaz tidak bisa baring, salat pakai syarat. Ustaz tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Ustaz tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus bawa ke kuburan. Dengan dosa, nanti dia menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana puang, apa sarnangkan nama kita puang. Wasamina, aku telah mendengarkan ya Allah farjina. Pamindru aku dong.
Kembalikan aku ya Allah, biarlah satu hari. Kembalikan aku ya Allah, biar satu bentar saja ya Allah. Saya ingin kembali untuk sujud di hadapanmu. Tapi anak-anak karena Allah Ta'ala. Apakah anak-anak karena Allah Ta'ala? Sasalakna kalinun nilwa tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia. Tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Na'udzubillahimin. Hadirin sidang jamaah tazkiyah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya, bahwa kematian itu akan terjadi di setiap manusia. Dan apa yang akan kita bawa, tidak ada yang lain, adalah amal. Gaukan, penggaukan, perintah, batu rekaring Allah Ta'ala.